Assalamualaikum Kang Bro. Oke, di video kali ini kedapatan motor ini mogok ini Kang Bro. Mogok supaya kontak ya ini. Tuh, pangkal ya. Enggak bunyi sama sekali ya Kang Bro. Langkah pertama kita cek bagian busi dulu nih Kang Bro ya. Ini businya menggunakan busi banci ini Kang Bro. Nih kayak gini nih Kang Bro ya. Businya beda dari yang lain. Ini motor Supra 100. Kalau di sini tuh panggilannya Supra Bapak ini Kang Bro ya. Coba kita cek busi. Kita kontak lagi. Kita engkal-engkal. Ini pakai tangan ya Kang Bro. Gak ada Kang Bro. Langkah kedua dari kuil ini Kang Bro ya. Coba kita cek. Gak ada sama sekali nih Kang Bro. Nih saya pegang aja kalian. Ini ya. Gak ada. Coba kita lanjut ke bagian jurusan CDI ini Kang Bro ya. Ini ada di sini. Nah ini yang dari CDI ini Kang Bro ya. Kita cek dari CDI. Kita colok pakai kabel aja Kang Bro ya. Kita tempel-tempel ke besi. Coba. Gak ada sama sekali ini Kang Bro. Ya, ini supaya saya pegang sekalian aja. Ada ini Kang Bro. Kita putar Kang Bro ya ke arah CD sebelah kiri. Kita langsung cek bagian spool Kang Bro ya. Untuk spool motor jenis Supra ini Kang Bro, warnanya hitam, ada garis merah ini Kang Bro ya. Kalau yang ini pusar, kalau ini untuk lampu ke jurusan kiprok ini Kang Bro ya. Untuk pengecasan ini ya lampu. Yang ini Kang Bro ya, untuk pengapian motornya. Kita colok dari spool aja langsung menggunakan kabel. Kita coba dari sini ini Kang Bro, kelihatan ya. Kita engkol. Tuh. Kelihatan ya Kang Bro ya. Ada ya. Ih. Tuh. Oh, pokoknya ada. Nah, kita masukkan lagi Kang Bro ya. Kita jurus ke spool menuju ke CDI ini Kang Bro ya. Nah, ini untuk ke CDI-nya ini Kang Bro ya. Ini tadi yang ke spool. Ini kabel yang dari spool menuju ke CDI ini Kang Bro ya. Ini udah gantian, jadi ini yang udah nggak orinya. Ini Kang Bro, kuning ini Kang Bro. Kuning ini untuk ke dari spool. Coba kita cek dari spool. Apa kabelnya yang putus atau CDI-nya yang putus? Kita cek lagi. Wah, ada Kang Bro.
Oh, ada. Terus ke CD, oh alah ini Kang Bro. CD-nya kayak gini Kang Bro. Ini habis kena ban ini kayaknya. Ini lepas ini Kang Bro. Jadi tali di karet ini Kang Bro ini. Ini taruh di sini. Dan kemungkinan ini Kang Bro, kemungkinan. Ini belum dicoba ini Kang Bro ya. Ini. Jadi pecah ini kayaknya Kang Bro. Tuh bagian ya, kemungkinan besar ini Kang Bro tuh. Dan kebetulan ini Kang Bro ya, saya khusus punya untuk pengatasan CD-CD ini Kang Bro ya, untuk khusus percobaan ini barangnya. Ini udah, dan ini tadi bekasnya ini Kang Bro ya. Ini yang pecah kayak gini nih Kang Bro, pasti nggak ada. Coba kita langsung dari sini Kang Bro ya, kita colok. Nah, kita taruh sini dulu. Nah, sekarang kita lihat bagian jurusan ini Kang Bro. CD menjurus ke kabel ini Kang Bro. Ini. Nih. Ini Kang Bro ya. Jurus yang warna ini, warnanya hitam-hitam celarat kuning, kuning-kuning gimana ini Kang Bro. Ya. Kita coba colok dari sini. Kita titrat bahkan sepak jengkol ya Kang Bro ya. Ternyata CD-nya ini Kang Bro ya. Kita colok lagi. Kita lihat dari kuilnya Kang Bro. Apakah ada? Ada Kang Bro ya. Selanjutnya kita pasang copnya. Kita geser copnya ini Kang Bro ya. Langsung kita colok ke busi. Busi kita lihat apakah mati apa ada apa enggak. Nah ya, kita engkal. Pakai tangan aja. Wah, ada Kang Bro. Tuh. Kecil banget, ada. Tuh. Ada tapi kecil ini Kang Bro. Selanjutnya kita pasang ya Kang Bro ya. Setelah itu kita kontak, kita engkol. Ternyata disebabkan karena ini Kang Bro, CD-nya mati. Ini udah kebentur ban apa gimana nih, pecah nih Kang Bro ya. Nih kayak gini. Hanya CD aja ini kan mati. Kayak gini nih Kang Bro. Supra 100 alias Supra Bapak kalau di sini nih Kang Bro. Ya. Ini bagus. Ternyata dari sepul bagus, dari CDI enggak ada apinya. Ternyata ini Kang Bro ya, cah ini Kang Bro. Ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Kang Bro, hanya karena CDI aja yang mati. Ini mogok seberapa Pak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.